itulah. Banyak lah. Ini. Yang tidak bisa makan. Eh, jangan jadi. Mana? Jadi. Cepatlah. Hah? Cepatlah. Satu. Ya. Satu aja. Cepatlah. Hello guys, jumpa lagi di Joanna Channel. Hari ini saya mau masak durian campur udang galak. Ini makanan favorite, sedap, pom-pom sedap. Oke, kelihatan bini sedang buka durian. Oke guys, durian yang saya guna ini durian hutan. Memang sedap, sesuai sangat untuk masak udang. Dan udang yang saya guna ini, ini udang galak baru beli di tamu tadi. Ini kompom sedap guys, makanan anu nih, favorite bini, so saya akan masak lah. Memang sedap daripada udang masak bata. Oke, nanti saya akan kongsi dia punya bahan-bahan. Mudah, simple dan kompom sedap. Oke guys, layan. Hello guys, jumpa lagi di Joanna Channel. Oke, cek dia punya bahan-bahan hari ini ya. Bahan-bahan udang masak durian hutan. Oke. Bahan-bahan pertama inilah. Ini bawang putih dengan halia, tumbuk saja. Ini serai, ketuk saja. Dan kalau mau pedas, taruh serbuk cili lah. Bukan serbuk cili, cili potong. Kalau mau pedas lah, saya suka pedas jadi saya taruh inilah. Oke, bahan seterusnya. Oke, ini adalah bahan utama hero dalam masakan ini adalah durian hutan. Ini kalau di Sabah kami guna masak udang ya, sedap. Kalau yang durian biasa itu tidak berapa sesuai rasanya lah. Ini memang dari dulu sesuai untuk masak udang. Ataupun satu jenis lagi durian warna merah, itu lagi bagus kalau ada. Cuma itu susah mau cari. Ya guys. Terusnya cili giling. Cili giling adalah dia punya salah satu dia punya adalah bahan supaya kelihatan dia punya kuah tuh kelihatan merah-merah. Dan ada pedas sedikit. Oke, seterusnya ini udang galah baru beli di tamu tadi sudah dibersihkan. Dan yang last ini secukup rasa. Oke guys, kamu lihat saya masak dan boleh tiru kompom sedap. Oke guys, pertama masakan minyak. Masukkan minyak. Oke. Tidak perlu terlalu banyak minyak. Oke, terusnya masukkan bawang putih dan halia yang telah diketuk tadi. Oke, masukkan serai. Masakannya simpel ya guys, mudah dibuat, mudah dimasak.
Oke, kalau mau pedas, letakkan cili potong. Oke. Terusnya kita letak cili giling. Oke, terusnya hero dalam masakan ini adalah durian kuning dari hutan. Kita masukkan biji terbanyak buahnya, guys. Dia akan tanggal sendiri bila sudah masak nanti. Guys, kalau nampak pekat-pekat begini, kita kena letak air lah, air sedikit saja. Alright, kita kacau sehingga isi durian dia terlerai daripada biji durian. Nah, nanti makan nanti, jangan makan dia punya biji ya guys. Nanti kamu kebangkalan, dia bilang kalau orang Sabah. Kebangkalan. Isi durian sudah mulai tanggal guys. Sudah mulai tanggal daripada biji. Terusnya kita masukkan udang. Ya, kita kacau. Nampak sedap guys. Letak air lagi. Seperti yang saya katakan tadi, udang masak durian ini lebih sedap daripada, bagi saya lah, lebih sedap daripada durian, daripada udang masak butter. Nah, sebab rasa durian yang lemak itu menambahkan selera lagi lah. Kita gaul guys sampai udang itu masak. Kita guna api yang sederhana. Oke okay guys, jumlah air bergantung kepada macam mana keadaan makan kita ya. Kalau dia semakin pekat, kita tuangkan air. Dan begitulah seterusnya. Jangan kita biarkan dia pekat terus. Oke, tadi saya sudah tambah air lagi. Kelihatan kuahnya sekarang pekat.
Seterusnya kita bagi masuk secukup rasa. Ya, tidak perlu taruh gula lagi guys, sebab rasa durian sudah manis. Oke guys, macam udang ini sudah masak. Terpulang pada kita guys, sama kita goreng dulu udang itu ataupun kita guna yang mentah terus pun boleh. Tapi saya lebih suka guna yang mentah supaya dia fresh bila makan nanti. Oke, masakan kita sudah siap. Inilah udang masak durian hutan from Borneo. Borneo style. Rasa dulu guys, sedap atau tidak? Kampung sedap. Halo guys, udang yang kena masak tadi sudah siap. Begini dia keadaan lah, bentuknya lah. Dia punya rupa begini. Nah. Dan sekarang saya sama bini mau makan lah. Mau rasa sama ada sedap atau tidak. Nah. Mau rasa, sebaik-baiknya makan pakai menatakan lah supaya begini sedap. Oke guys, makan dulu. Sedap guys, lebih sedap daripada udang masak bata. Jadi sudah rugi kamu try ya, resipi ini sangat mudah ya guys. Oke, ini biji durian tadi kamu jangan telan ya. Ini kita buang, nanti kamu kebangkalan dia bilang, sangkut di leher nanti. Oke guys, jangan kamu lupa, try saya punya resipi tadi, memang terbukti sedap. Rasa durian dia lemak manis, memang bikin habis baras. Oke guys, kami makan dulu. Bye-bye.